السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat dan salam juga untuk seluruh ahli keluarga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Selawat dan salam moga Allah kurniakan kepada kita, lalu Allah puji-puji kita semua di langit, sekaligus Allah kurniakan pengampunan semua dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu. Ya Allah, kami mohon ampunilah dosa kami semua sekali. Diqahu wa jillahu, dosa yang sehalus-halusnya, dosa yang sebesar-besarnya, yang paling nakal nampak, semua nampak. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang awal dan yang terakhir yang kami lakukan. Wa'alaniyatahu wa sirrahu, dosa yang kami lakukan secara terang-terangan dan kami lakukan secara sembunyi-sembunyi. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah, kerana engkau lah satu-satunya Tuhan yang kami puji dengan sebenar-benarnya, Tuhan yang memiliki segala kerajaan, yang memiliki segala keperkasaan, kekuatan, Tuhan yang memiliki segala kesombongan yang selayaknya, dan Tuhan engkau lah satu-satunya yang memiliki keagungan yang sempurna. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bacaan kita berkaitan dengan dosa besar yang ke-13, aklu malil yatim wa zulmuhu, makan harta anak yatim dan berlaku zalim. Di mana kita berhenti pada perkara berkaitan dengan batas memakan harta anak yatim secara makruf. Dalam bahasa Arabnya disebut wa fil akli bil ma'rufi arba'atu aqwal, disebut di sini. Cerita berkaitan dengan makan harta anak yatim ni ada dalam, para ulama sebut ataupun disebut oleh almarhum, disebut oleh Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ada 4 cara. Para ulama berkata setiap wali anak yatim jika ia fakir, wali anak yatim, yakninya orang yang menjaga urusan anak yatim, lalu ia makan dari harta anak yatim tersebut secara makruf, patut sebatas ia bisa menegakkan kemaslahatannya. Perkara yang paling asas ialah berkaitan dengan kemaslahatan. Maslahah maknanya segala kebaikan. Dia makan, walaupun dia makan, tapi anak yatim tidak terjejas kebaikannya dan mengembangkan hartanya. Dengan lebih-lebih lagi yang paling baik, yang lebih bagusnya kalau dia dapat kembangkan harta anak yatim tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Adapun bila sampai melebihi batas kepatutan, maka diharamkan atasnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana ghaniyan falyasta'fif
wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Dari surah An-Nisa ayat ke-6, siapa yang di antara kamu menjadi pemelihara anak yatim, dan jika dia mampu, dia sudah cukup harta dia sendiri dia ada, maka hendaklah ia menahan diri dari makan harta anak yatim. Jangan duk kelaparan nak ambil, nak makan harta orang, nak makan percuma. Jangan kelaparan nak makan percuma. Dan benda ni kita tahu memang makan percuma ni sedap. Makan percuma ni sedap. Orang bayar, biasalah tu, kan? Tapi yang kita sebut di sini, maka hal Allah kata, Allah sendiri berfirman, Allah kata siapa yang dah kaya. Kaya ni bukan dalam konteks harta benda dia berjuta, beratus ribu. Kaya ni dalam istilahnya orang yang sudah ada pakaian dia yang cukup, orang yang pagi, petang, siang dan malam ni cukup makan, maknanya tidak kelaparan, tidak perlu untuk minta sedekah. Maka orang ni sudah pun dikategorikan cukup untuk diri dia. Maka benda asas, sebenarnya benda asas dalam sesuatu perkara, iaitulah berkaitan dengan makan minum, berkaitan dengan keperluan, daruriyat dia panggil, keperluan, benda hak tak dapat tidak. Tetapi kita dah faham, kita seperti mana yang saya pernah sebut dulu, dalam perkara-perkara tahsiniat ataupun hajiat, dalam beberapa perkara yang ekstra sahaja sekarang ni, bukan isu anak yatim lapar ataupun dia tu lapar, tapi kerana perkara untuk bermewah-mewah, untuk mendapat, untuk berlumba-lumba dalam perkara yang tidak menjadi asas, bukan perkara berkaitan dengan makan minum. Maka jika, dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kata Imam Az-Zahabi mengenai memakan harta anak yatim secara ma'ruf. Apakah itu cara ma'ruf? Cara yang boleh, patut. Maknanya bila sebut ma'ruf ini, kita makan dan dapat pahala. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, mengambilnya dalam bentuk pinjaman. Disebut annahu al-akhzu ala wajhil qardu. Dipinjam, diambil duit, ataupun misal kata pak saudara lah, kita cakap secara mudah. Kalau dalam konteks dulu, pasal dulu dia bukannya sekarang ni, dalam konteks ada badan-badan apa ni, saya nak sebut lebih-lebih pun saya tak berapa faham, yang diselia oleh pihak kerajaan ataupun pihak yang berwajib atau pihak yang lain, di mana kita bercakap lebih dalam konteks kekeluargaan, maka adalah pak saudara ke mak saudara ke, ataupun adik-beradik pun. Pasal ada adik-beradik hak tua, ada adik-beradik hak kecil. Bahkan bukan adik-beradik pun, sampai tahap ibu sendiri pun. Pasal jika bapa mati, bapa pada budak itu, yang ini suami, maka mak ada bahagian dia, anak ada bahagian dia. Jadi bahagian masing-masing, tak boleh kita ambil bahagian orang lain. Maka jika anak itu cukup syarat sebagai anak yatim, maka kita kena jaga. Kena jaga dari mengambil hak dia. Kalau nak ambil cara makruf, antaranya digalakkan dalam konteks terpaksa guna pinjam. Maknanya ada niat nak bayar. Cerita buat pinjam ni pun masalah juga ya. Kadang-kadang dengan adik-beradik, kadang-kadang dengan kawan-kawan. Ada yang mengadu sampai tulis dalam media sosial pun tulis. Dulu masa nak pinjam, bukan main lagi. Sekarang ni, dengan nombor telefon pun dah berubah dah semua sekali. Ya.
Yang kedua, al-aqlu biqadaril hajati min ghairi israf. Dia makan dengan kadar keperluan sahaja. Makan dengan kadar keperluan, min ghairi israf, dengan tidak berlebihan. Dengan tidak berlebihan. Contohnya, kalau kita bercakap dalam konteks makan minum, kalau makan, dia makan bersama dengan anak yatim. Bukan dia makan, bukannya dia makan, orang kata, lebih daripada anak-anak yatim. Itu contoh ya. Wasalis annahu akhadha biqadaril ujrati iza amila lil yatimi amalan. Iaitulah, ada orang, dia kata Imam Az-Zahabi kata, iaitulah dia mengambil dengan kadar sebagai upah sahaja. Bila sebut upah ni, kita fahamlah, dengan kadar yang sepatutnya lah, dengan kadar yang sepatutnya. Iza amila lil yatim amalan, jibila dia berurusan menjaga hal ehwal anak yatim, dia ambil upah, dia ambil upah. Warabi annahu al-akhdhu inda darurah. Yang terakhir disebut di sini, kalau makan juga ni maknanya buat kerja makan dari harta anak yatim, sebahagian dari harta anak yatim tersebut. Harta anak yatim maknanya harta pusaka peninggalan bapa dia yang tidak mampu diuruskan dengan sebab dia tak cukup umur. Kalau mumayyiz pun tak cukup, tidak cukup berkemampuan akalan untuk berfikir secara akalnya, untuk berfikir bagaimana nak menguruskan. Tambah-tambah zaman sekarang ni, Allahu Akbar. Saya pun baru perasan bila sebulan je sebelum pergi Bosnia, hari tu harga lain, balik dah harga je lain sebulan. Nampak sangat harga apa ni berbeza. Annahul akhzu inda darurah. Yang keempat, ambil tapi dalam keadaan ketika sangat-sangat perlu, darurah. Bila sebut darurah ni bukan perlu biasa, bila sangat keperluan baru ambil. Fa in aysara qadahu wa illam yusir fa huwa fi hillin. Kalau dia senang, lepas itu dia ganti balik. Dia bukan berniat nak pinjam, memang dia ambil dengan keadaan perlu. Tapi kalau dia lepas itu tiba-tiba, ialah orang jaga harta anak yatim, berkatnya wallahu a'lam, bila Allah bagi pahala itu terus atas dunia, antaranya selain yang Allah simpan di hari akhirat, tiba-tiba urusan dunianya menjadi lebih baik, murah rezeki dia, maka dia pun, orang begini, biar perkara yang pertama yang dia fikir ialah macam mana dia nak ganti balik harta yang sudah dia makan. Wa illam yusir fa huwa fi hillin. Kalau dia masih juga susah, maka tetap dikira halal lah untuk dia. Seluruh di mana wa hadhil aqwal zakarha Ibnu al-Jauzi fi tafsirihi, di mana benda ni antaranya disebut oleh Imam Ibnu al-Jauzi dalam kitab tafsirnya. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa ashara bis-sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku dan pengasuh anak yatim dalam syurga seperti ini. Maknanya konsep asas menjaga hubungan kita dengan anak yatim, biarlah dengan sebab kita jaga dia itu, kita dapat masuk syurga. Bukan sekadar masuk syurga, mendapat tempat antara yang tertinggi, Jannatul Firdaus, tempat yang paling tinggi, yang mana tempat itu shilling, kalau kita sebut shilling, langitnya ialah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan dengan sekadar itu, Nabi kata dekat dengan aku. Banyak cara untuk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Antaranya ialah yang disebut di sini kita bercakap, Nabi kata, lalu Nabi tunjuk begini, wa farraja, maknanya Nabi tunjuk, Nabi tak tunjuk rapat begini, Nabi sebut begini, tunjuk begini. Ha, di mana nak bagi tahu antara jari ini dengan jari ini tidak ada yang di tengah yang menghalang dia. Maknanya bila-bila masa dia boleh, dia bila-bila masa logiknya dia boleh bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan boleh ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ziarah dia dalam syurga. Allahu akbar. Wa fi sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim Nabi bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta. Maksud dia, pengasuh anak yatim lahu, sama ada hubungan kerabat dengan dia, ada hubungan qarabah, macam saya sebut tadi. Apa makna qarabah? Karib lah, dekat, dari perkataan karib, karib, kekeluargaan. Yang paling dekatnya, yang paling dekatnya kalau kita ibu, pasal kita bercakap tentang mati bapa ni secara khusus. Kemudian adik-beradik yang sudah dewasa, di mana mereka ini pengasuh anak yatim baik masih kerabatnya yang pertama mahupun orang asing, orang asing, orang yang tidak ada kena mengena dari silaturahim. Di dalam syurga aku dan dia seperti ini, Nabi sebut orang yang tanggung, kafil ni menanggung, tanggung anak yatim, makin banyak makin hebat, asasnya begitu. Mengasuh anak yatim ini adalah mengurusi segala urusannya dan mewujudkan kemaslahatannya. Sekali lagi diulangi oleh Imam Az-Zahabi, mengasuh anak yatim, kafalatul yatim huwal qiyamu bi umurihi was-sa'yu fi masalihihi, menjaga segala kemaslahatannya, segala kebaikan, fit min ta'amihi, perkara yang asas berkaitan dengan makan, wa kiswatihi, pakaian dia, makan dan pakaian dia. Jangan pakaian kita lebih comel dari pakaian dia, jangan pakaian kita lebih comel dari pakaian dia. Watan miyati malihi, dan lebih bagus lagi kalau yang menguruskan harta itu dia mampu untuk suburkan harta anak yatim. Kalau dia seorang yang pandai berniaga, dia gunakan harta anak yatim itu, tujuan dia dengan kepakaran dia untuk suburkan. In kana lahu mal wa in kana la malahu lahu anfaqa alaihi wa kasahu ibtigha'a wajhillah. Kalau dia tidak ada harta, itu bagi orang yang ada harta ya. Yani anak yatim tu, kalau dia ada harta, kalau dia tidak ada harta, maka kita jaga sungguh-sungguh dia, bahkan kita beri nafkah, kita tanggung dia, kita bagi makan, kita bagi pakaian pada dia. Kita bagi makan dan pakaian pada dia, ibtigha'a wajhillah, memang betul-betul mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala, mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut lagi dalam sahih Muslim, Rasulullah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahih Muslim ya, maaf ya, Imam Tirmizi ada sebut, maaf, dalam satu hadis lain Imam Tirmizi, tapi hadis ni dikategorikan sebagai hadis yang lemah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, man qabada yatiman min bainil muslimina ila ta'amihi wa syarabihi
hatta yughniyahu Allahu ta'ala aujaballahu lahul jannah illa an ya'mala zamban la yughfaru. Hadis ni walaupun lemah dari sudut riwayat, tapi makna dia kuat kerana hadis-hadis yang sebelum ni menceritakan benda yang sama. Nah, kita baca kerana dia ditulis oleh ada tertulis dalam buku ni. Nabi sebut, barang siapa yang menyertakan seorang anak yatim dari kaum muslimin, maknanya dia ambil bukan dari ahli keluarga dia, dia dapat tahu ke dalam makan dan minumnya, dia ambil tahu hal makan dan minum anak yatim tersebut, hatta yughniyahu Allahu ta'ala, sehinggalah dia bagi itu sehingga cukup bagi anak yatim tersebut, maka orang yang bagi makan harta anak yatim itu aujaballahu lahul jannah, Allah wajibkan, Allah wajibkan pada Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Macam kita, macam kita ya kan, macam kita orang biasa, orang awam biasa ni, hak kita bagi, kita bagi, kita bagi sekadarnya sahaja. Contohnya lah, minta maaf ya, tapi jangan pula lepas ni tak bagi. Misal kata ada tabung, ada tabung kan, kita masuk RM1. Kalau sebut RM1 masuk tu dalam konteks seseorang masuk, tak cukup kalau ikut RM1, makan makan apa RM1 kan. Tapi jangan pula maknanya dengan sebab rasa tak cukup kita tak bagi langsung, yang penting kita bagi juga. Tapi kalau berdasarkan kepada hadis ini, hatta yughniyahu, sehingga dapat kayakan dia, maka walaupun kita bagi RM1, tapi dah dia menjadi konsep tabung, orang tu bagi, orang ni bagi, 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 berkumpul, berkumpul. Maka dengan sebab berkumpul tersebut, kita barangkali RM1, dalam itu ada 300, ada 30,000 lah kita kata contoh, kalau kita sebut cukup sebulan ada 1,000, 2,000 contohnya lah kita sebut dalam masjid, contohnya yang diuruskan oleh masjid. Mudah-mudahan disebabkan kita sebahagian dari 1,000 tersebut, maka bukan, kita bukan dikira sebagai RM1 sahaja, tapi dikira sebahagian dari 1,000, bahkan 1,000 itu sendiri, pasal kita mencukupkan 1,000, kita mencukupkan bilangan itu menjadi 1,000. Inilah antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Tetapi yang terbaik, apapun orang yang bagi lebih banyak tetap terbaik. Orang yang bagi lebih banyak tetap terbaik. Dan banyak itu, dan banyak itu juga kalau kita baca dalam bab sedekah, berdasarkan kepada kemampuan masing-masing. Tak sama orang yang banyak harta sedekah apa ni 10 dirham contohnya, berbanding dengan orang miskin yang bagi juga 10 dirham ataupun bagi 1 dirham. Kerana orang miskin bagi 1 dirham, barangkali dia bagi separuh daripada harta yang dia sudah ada dalam beg duit dia tu, hak sekadar dia ada mungkin 2 dirham, maka dia bagi 1 dirham. Maka 1 dirham itu dikira di sisi Allah sebagai separuh dari harta dia. Tapi kalau orang kaya, dia bagi mungkin 10 dirham, tapi dalam poket dia, harta dia 1,000 dirham ada. Walau bagaimanapun, calculation dia tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rajulun li Abi Darda, qala rajulun li Abi Darda radhiyallahu anhu, qala rajulun li Abi Darda radhiyallahu anhu, ausini bi wasiyah,
Seorang lelaki pernah sebut kepada salah seorang sahabat Nabi, Abi Darda, dia kata, tolong pesan aku pada satu pesanan. Pesanan ini antara, ini nak ajar kepada kita adab kita bila kita jumpa dengan orang alim. Ausini, pesanlah pada saya satu, nasihatlah saya, nasihatlah saya. Ha. Bila dah menjadi hak setiap orang mukmin, maka kita bila dia minta nasihat, kita nasihat. Jangan kita kata tak payah, tak, kita tak mampu. Tak, nasihat dia. Ha. Nabi pesan begitu. Kalau ada orang minta nasihat, nasihat dia dengan kadar mampu. Jangan kata tak payahlah, begini, begini, begini. Tak payah. Tapi cara. Dalam satu hadis, contohnya ya, cerita berkaitan dengan hak orang Islam. Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Bila ada mana-mana sahabat ataupun saudara dia ataupun sahabat dia, sahabat kita lah orang mukmin ya, minta nasihat, fansah lahu, falyansah lahu. Ini jelas ya, Nabi sebut, maka hendaklah dia memberi nasihat kepada orang tersebut. Maka jangan kita kata tak perlu, ha, siapa saya, nasihat dia. Ya, dengan kadar, paling-paling sikit bunyi orang kata nak sebut koman, takut. Tahu koman, koman maknanya lekeh lah ya, paling lekeh. Kita kata bertakwalah pada Allah. Sebenarnya benda itu paling besar. Paling besar, bertakwalah pada Allah. Ha, boleh sebut, makan saja yang halal, tinggal yang haram. Itu je pesan saya pada awak. Bercukuplah, cukuplah dengan yang halal, tinggallah benda yang haram. Benda yang haram. Dan sebaik-baik pesanan pula, iaitulah kalau kita mampu beri pesanan ini kepada pemimpin. Pada pemimpin, dan pula jika boleh kita nasihat itu pemimpin yang zalim. Ha, yang zalim ini tidak yang zalim ini dia berbeza-beza mengikut zaman. Ada satu masa kalau pemimpin itu zalim, zaman dululah ya, zaman dulu, beratus tahun dulu, kalau ditegur masa itu terus kena tangkap kan. Ha, cukuplah kamu gini, ha, barangkali dia tak tahu pasal kemampuan tu berbeza. Tapi zaman sekarang kalau kita tegur, habis-habis dia tak nak tegur kita kan, habis-habis dia tak nak tegur kita, ha, gitulah, dia tak naklah jemput kita, sekadar itu je. Ha, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ada banyak hadis ya berkaitan dengan bagi nasihat ni ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan begitulah kepada kita, supaya seseorang jika ada orang minta nasihat, maka Abu Darda pun teruh, dia pun kata, dia pilih. Dia pilih, dia tengok juga orang macam mana ya. Lalu dia kata, irhamil yatim, berlakulah kasihan belas, sayangilah anak yatim. Wa adnihi minka, dekatkan dia dengan kamu. Wa at'imhu min ta'amika, bagi makanan dari makanan kamu. Ini yang saya sebut tadi. Wa at'imhu min ta'amika, bagilah makan dari apa yang kamu makan. Kalau kita bercakap dalam konteks logik ni ya, logik. Sekali makan dia ni
sekitar dalam RM6, RM7 kan, RM6 kalau ada lagi lah. Ha, rasanya ada lagi. Pergi, saya cakap maaf ya, secara mudah ya, antara lauk kegemaran yang mudah ya, kegemaran saya, kegemaran anak saya, pergi kedai mamak ambil nasi, kuah, kari ayam, ayam seketul, cukup lah. Tak ada sayur, tak ada apa. Pasal anak, kalau ni saya cakap hak anak saya, pasal saya ni kita suka sayur kan, makanan seimbang apa. Bila saya tanya anak saya, pasal apa dia tak ambil sayur, dia kata bukan masalah rasa sedap tak sedap sayur tu, tapi sayur ni, ini kata dia kan, bila kita mamah dia berair, bila dia berair dia kurangkan rasa ayam, dia kurangkan rasa. Oh, itu alasan dia. Ha, jadi dengan sebab itu dia kata dia suka bila makan kari, makan. Kalau hak masa sayur, cara sayur. Ha, dia makan secara khusus. Barangkali mungkin sebab itu, kalau kita tengok dalam TV orang putih kan, bila makan, dia makan salad dulu. Lepas habis salad baru dia makan. Pasal kalau campur sekali itu hilang rasa daging. Hilang rasa daging tu. Wallahu alam. Itu cara dia. Tak semestinya cara dia tu sesuai dengan cara kita. Ha, bukan begitu ya. Ha, kita makan benda lain tak sama dengan benda yang dia makan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda kata, kerana aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi. Ada seorang laki-laki pernah datang jumpa Nabi. Dia datang mengadu dia hati dia keras. Dan hati kita memang keras. Hati saya lah, saya tak nak sebut anda jemaah. Tapi hati kita keras. Hati kita keras. Buktinya hati kita keras, kita susah rasa kasihan pada orang, dan kita susah menangis untuk diri kita sendiri. Kita susah menangis untuk diri kita sendiri. Walaupun kita dengar banyak tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya baca ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Allah sebut, bila Rasulullah kata dalam satu hadis kursi, hadis yang biasa kita dengar, Rasulullah kata, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Contohnya al-kibriya' maknanya kesombongan itu adalah, Allah buat perbandingan pakaian aku bahagian atas yang tutup. Kalau tubuh manusia ini misalan supaya kita faham. Ha, Allah bukannya perlu kepada pakaian. Allah maha sempurna. Allahu Akbar. Itu yang pelik ya. Allahu Akbar. Itu yang pelik. Contoh kita sebutlah. Kita sebut sahaja. Tanpa kita membandingkan Allah, tapi kita banding sesama makhluk. Bila kita tengok burung itu, burung merpati, burung apa pun, comel dia tu, dia tidak perlu kepada baju. Dia tidak perlu kepada baju. Tubuh dia itu sendiri dah comel, dan dia tidak dikatakan burung tu telanjang. Kita tak boleh kata begitu kan. Dia sudah comel. Itu baru kita tengok dalam konteks itu. Kita tengok lembu, itu juga 2-3 malam lepas ada tunjuk, ada yang kongsi dalam Facebook, lembu Brahma ke apa benda nama kategori dia, besar dia tulis, antara lembu yang paling besar dia tulis dalam dunia. Masa saya pergi Bosnia baru ni sempat juga tengok lembu-lembu apa ni yang besar-besar. Subhanallah. Tapi tak banyak lah ya, pasal musim sejuk lembu pun tak keluar tempat dia. Tengok dalam TV lah banyak lembu seko-seko, hak kecil pun hak apa ni 900 kilo,
hak 1,000 kilo, Allahu Akbar, besar sungguh lembu sebelah sana. Sampai bila balik baru ni, bila balik sampai ke Malaysia, tengok burung pipit kan banyak terbang bawah tu, bukan burung layang-layang, burung pipit kita pun kecil, burung pipit dia besar. Kalau burung merpati tu, bila tengok saya baru ni bawa kereta nak pergi solat Jumaat dengan anak saya, nak beli apa gitu dengan anak laki-laki saya, bila dia tengok burung, dia kata kecilnya burung merpati kita banding dengan burung merpati kat sana, besar. Bukan orang dia besar, cuma di Bosnia ni hak kecilnya tikus kecil-kecil besar-besar ni. Sebab tu pak mentua saya pernah sebut di sini, bila mari Malaysia terkejut dia tengok tikus, dia kata besarnya tikus, dia kata tak pernah tengok tikus besar. Baik, balik pada cerita kita tadi. Bila Allah kata Allah buat perbandingan, Allah tidak perlukan pakaian, itu isu asal dia. Isu asal saya sebut tadi, kita tengok burung tak perlu baju, comel dia. Lembu tak perlu baju, comel cara dia. Dia tak ada orang istilah lembu tu seksi. Minta maaf, boleh saya sebut perkataan seksi? Lembu jantan tu seksi dia. Lembu betina tu, lembu cara lembu lah. Allahu Akbar. Laisa kamislihi syai. Allah Subhanahu wa taala tidak perlukan kepada pakaian, tapi Allah memberi satu perbandingan kepada kita supaya kita faham. Supaya kita faham, kita jangan berlagak sombong dengan Allah. Orang yang cuba dipanggil mengambil ataupun menyentak, merampas hak Allah Subhanahu Wataala. Kita tinggalkan benda tu. Yang saya nak sebutkan di sini, ulama kata apa maksud al-kibriya? Dia tafsiran dia banyak. Dalam konteks tafsiran dia kesombongan. Tetapi apa yang dimaksudkan intisari terjemahan kata kesombongan? Kenapa boleh sombong? Itu isi dia. Itu kita nak tahu intisari dia. Kenapa dia boleh sombong Allah? Kalau cakap bak comel je, dia kata, ulama katakan, kalau cakap bak comel je, dia panggil kamaluzzat. Sempurna comel Allah. Sempurna comel Allah. Baru ni saya tengok dalam TV, ada seorang pengacara di luar negara lah, kat Bosnia sana, siaran Bosnia. Pengarah saya dengan isteri saya tengok comelnya dia, perempuan. Nanti orang kata ustaz tengok comel dia pula. Dalam macam mana dia baca berita, comel dia tu, dia tutup rambut dia gitu. Rambut dia buat, rupa-rupanya pasal apa? Pasal telinga dia begitu. Telinga dia terbuka. Terbuka. Jadi dia nampak comel dah, tapi ada di mana yang kita boleh sebut tapi. Tapi bila sebut comel tu, minta maaf saya sebutkan. Bila kita sebut, bila tengok orang comel, ya Allah comel. Kalau istilah kata, minta maafnya, kalau kata ada orang laki-laki, ada saya ada seorang sahabat dalam berapa tahun, dalam 7-8 tahun dulu, dia pergi mengembara beberapa orang, 7-8 orang dari UIA. Dia pergi ke Eropah lah, lalu antaranya dia singgah, dia telefon saya, dia kata dia sampai Bosnia. Saya kat Malaysia, saya kata dah awak sampai Bosnia, tak ada tempat nak pergi, pergi ziarah pak mentua saya. Dia pergi sungguh rupanya, saya hantar alamat, dia pergi. Seronok orang tua dapat jumpa kawan-kawan saya. Yang penting, saya tanya dia, dah pergi ke Bosnia macam mana?
dia pun kata comel-comel. Dia sebut gitu. Nampak dia sebut comel-comel orang Bosnia. Dia kata. Bila dia sebut gitu, comel macam mana, saya tanya dia. Lebih kurang gitulah saya tanya. Dia kata kalau boleh nak kahwin belakang, hak mana hak dia tengok. Hak mana hak dia tengok tu berasa nak kahwin mereka. Tak kira tengok kat mana. Sampai hak tukang goreng, goreng apa ni dekat, goreng daging dekat restoran tu pun comel. Ada seorang tu kata, minta maaf, bukan saya nak kata itu dalam konteks nak puji Bosnia, tapi dah saya cakap dengan dia dalam pasal dia pergi di Bosnia. Dia kata comel-comel orang Bosnia, dia kata. Kalau boleh, dia kata nak kahwin dengan semua orang Bosnia, dia kata. Hak perempuan pasal comel sangat, dia kata. Allah Akbar. Faham tak? Dia jangan tengok kepada benda yang dia sebut tu dalam konteks, oh dia ni bernafsu. Bukan begitu. Nak cerita bagaimana hati tu ta'aluk. Orang kata hati tu jatuh pada orang Bosnia. Tu baru comel dia. Cuba bayangkan comel Allah. Itu yang saya nak bagi tahu. Kalau kita comel sesama manusia, kita boleh jatuh cinta. Comel Allah. Ada satu tempat di dalam, bukan satu tempat lah, ini hak didedahkan. Ini anak saya bagi tahu. Anak saya umur 12 tahun, dia suka tengok YouTube, hak mana cerita sains-sains, alam cakrawala, alam dalam tu lah, sains dia tengok. Baru ni dia tengok alam dalam lautan yang orang tak pergi. Lalu dia pun tunjuk, bila dengan suluhan semua sekali, dia tunjuk. Dia pun keluar dari bilik pasal dia seronok sangat, dia pun cerita, Abah. Dia beritahu, Abah, Abah tahu tak? Dalam lautan sana, kalau kita pergi, kita jangan pergi seorang. Ada tempat-tempat dalam laut sana, kalau kita pergi, jangan pergi berseorangan. Kalau kita pergi berseorangan, kita terlalu asyik dengan keindahan di alam tersebut, sehingga kita akan terlupa gas yang kita pakai ni, kita akan mati. Pasal apa? Terlalu asyik melihat keindahan dalam lautan, sama ada pokok, kalau kita sebut secara mudahnya, pokok ataupun haiwan. Jadi kalau pergi dua orang selamat. Pasal apa? Kalau kita asyik, hak ni dia boleh kejutkan kita. Kalau dua-dua asyik, dua-dua mati ya. Kan? Nak cerita asyik, dia kata. Itu baru keindahan yang Allah sembunyikan dalam laut yang kita tak nampak. Bila ulama sebut kamaluz zat, maha sempurnanya Allah, zat Allah itu maha sempurna dalam bentuk keindahan. Innallaha jamil, kita bacakan. Muslimin muslimat, bayangkan hari bila kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau bahasa ni boleh saya sebut, barangkali saya sebut ni bahasa ni pasal saya tidak pernah baca ataupun terbaca, mungkin pasal kurangnya pembacaan saya, mungkin pasal sah kurangnya pembacaan saya. Tapi nak bagi tahu comelnya syurga tu, comelnya syurga tu, comelnya syurga tu. Kita dah khayal dengan comelnya syurga tu. Tetapi tak boleh nak banding sikit pun dengan kecomelan, keindahan, kecantikan, kalau sebut jamil tu, kalau kita boleh sebut perkataan tu, Allah Subhanahu wa taala. Harumnya, macam mananya harum syurga tu. Harum syurga. Bagaimananya harum syurga. Cuba bayangkan bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Allah dah bagi benda-benda yang
Allah suruh kita buat. Dan antaranya, tak berapa lama lagi kita akan puasa. Kita akan berpuasa. Dipanggil ibtigha'a wajhillah lillahi ta'ala. Memang betul-betul pasal kita nak jumpa dengan Allah SWT. Nak jumpa dengan Allah, ini kita buat. Nak jumpa dengan menteri, kena itu gini, 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 gini. Ada cara dia, prosedur. Nak jumpa dengan Allah, ada prosedur dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir yang saya nak bacakan di sini, wa ma hukiya an ba'd as-salaf qala, ada beberapa yang diceritakan di sini ya. Pada mulanya aku adalah seorang yang bergumul bahasa dia sebut sini, bergelumang dengan maksiat dan mabuk-mabuk. Cerita dia ya, ada seorang dicerita, dia tak sebut nama. Kuntu fi bidayati amri mukibban alal ma'asi, jenis tersembam dengan maksiat, dengan perbuatan maksiat. Wasyurbil khamri, bila sebut minum arak ni memang dahsyat sangatlah, minum arak. Suatu hari aku mendapati seorang anak yatim yang fakir, dia cerita. Tiba-tiba, ini cerita dari salaf. Menceritakan satu hari dia terjumpa dengan seorang anak yatim, fa akhastuhu, aku pun buat baik, aku ambil dia. Wa ahsantu ilaihi, aku buat baik pada dia. Wa at'amtuhu wa kasautuhu wa adkhaltuhu al-hammam wa azartu sya'sahu. Bahkan cerita ni ya, tengok dia buat bukan bagi makan. Sekali lagi saya sebut kan, bukan macam kita bagi RM1. Jangan kata ustaz meremeh-remehkan, bukan. Saya buat perbandingan beza kita dengan orang yang nak. Dia buat apa? Lalu aku ambil anak yatim itu dan berbuat baik padanya. Aku memberinya makan, aku beri pakaian, serta memandikannya sampai kotorannya hilang. Disebut di sini. Sampai rambut yang kusut masai pun sikat. Wa akramtuhu kama yukrimur rajulu waladahu, aku muliakan dia, bermurah hati pada dia seperti seorang bapa kepada anak. Bal aksaru, bahkan lebih lagi. Ini cerita. Fabittu lailatan, ditakdirkan oleh Allah malam tu aku tidur. Ini cerita. Ini bukan hadis, ini cerita yang kita ambil intibar. Ba'da zalika fara'aitu fi an-naum, tiba-tiba aku mimpi. Dalam mimpi aku itu Allah tunjukkan kepada aku kiamat. Qamat, berlaku. Wadu'itu ila hisab, dan aku dipanggil untuk dihisab. Wa umira bi ila an-nar, dengan sebab amalan aku jahat aku diperintahkan untuk menuju ke neraka. Lisu ima kuntu alaihi minal ma'asi, fasahabat nizzabaniyah, malaikat az-zabaniyah pun tarik aku. Liyumdu bi ilan na, nak bawa aku ke dalam neraka. Wa ana baina aidihim haqib, dan aku tak boleh nak lawan, hina dina. Zalilun yajurruni sahban ilan na, wa idha bithalikal yatim qad i'taradani bittariq. Tiba-tiba aku ternampak anak yatim itu tengah jalan. Malaikat az-zabaniyah yang bertugas dalam hak ehwan neraka ni, Allah tunjuk pada dia. Ini cerita di alam roh lah ni, alam mimpi. Tiba-tiba dalam perjalanan ke neraka, aku nampak anak yatim yang aku bagi makan itu. Qala, dia kata pada malaikat tu, khallu anhu ya malaikata rabbi, biarkan dia wahai malaikat Tuhanku. Hatta ashfa'alahu ila rabbi, aku nak bantu dia di sisi Allah. Fa'innahu qad ahsana ilayya wa akramani, dulu dia telah buat baik pada aku, dia muliakan aku. Akramani ni mulia dan bermurah hati. Faqalat malaikah, malaikat pun jawab azabaniyah, ni dalam mimpi ni, inna lam nu'mar bizalik, aku tidak diperintah untuk berhenti, bukan dengar cakapmu.
wa idzan nida' min qibalillahi ta'ala. Pasal malaikat dengar perintah Allah je, tiba-tiba Allah pun berfirman, khallu anhu, biarkan orang itu, yakni aku, faqad wahabtu lahu ma kana minhu bi syafa'atil yatim wa ihsanihi ilahi, kerana aku telah kurniakan kepadanya, yakni pengampunan, dengan sebab syafaat dari budak yang sudah, anak yatim yang sudah dibuat baik. Qala fastayqastu, aku bila benda tu berlaku aku pun terkejut, dia kata, wa tubtu ilallahi azza wa jalla, aku bertaubat dengan sebab mimpi itu. Wa bazartu juhdi fi isalir rahmati ila al-aitam, lepas tu aku sentiasa buat baik dengan anak yatim. Walihada qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu Anas bin Malik pernah sebut, khairul buyut baitun fihi yatim, sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada padanya anak yatim. Yuhsanu ilaihi, yang diperlakukan dengan baik. Maknanya itu antara rumah yang terbaik. Bukan doa supaya ayah mati cepat ni, bukan. Jangan salah faham ni. Ini supaya kita faham, jika bapa mati, kalau kita saudara, abang, ingat itu adik kita tu anak yatim. Wa syarrul buyut baitun fihi yatimun yusa, dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang anak yatim, dalamnya ada anak yatim yang tidak dijaga dengan betul. Wa ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala man istana'a sun'an ila yatimin aw armalatin, dan antara yang terbaik di hamba Allah ialah mereka yang berbuat baik kepada anak yatim dan kepada para balu, yakni balu yang khususnya yang ada anak yatim. Jadi sekadar itu yang kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan selepas ini insyaAllah pertemuan yang akan datang, dosa yang ke-14, kita mengambil pengajaran, kerana selepas ini ada lagi cerita, tetapi diriwayat diceritakan hadis, cerita-cerita itu cerita yang palsu. Kerana buku ni ada sebut juga tersilap sikit, Imam Az-Zahabi ada menyebut cerita, bahasa kita kata berita palsu. Nak sebut palsu sangat, kita pun siapa kita, tapi bahasa yang saya mudah sebut sikit, yang tak sahih lah, tak sahih, yang diragui kesahihan, yang diragui kesahihan. Apapun, mudah-mudahan menjadi peringatan kita supaya kita berbuat baik, khususnya kepada anak yatim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ahlina wa zurriyyatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ajurna fi masaibina wa akhlif lana khairan minha. اللهم أكثر مالنا وولدنا وأطل عمرنا واغفر لنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أطعم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وعافانا ورزاقنا من غير حول منا ولا قوة، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم.